Sambal Kringz produk UKM dari Surabaya dan juga merupakan binaan dari Disperindag Provinsi Jawa Timur. Produk saya sambal bawang pedas, ada sambal ijo teri Medan, ada sambal terasi, sambal ijo ikan asin peda, kemudian ada sambal ikan asin klotok, sambal udang rebon, dan yang ini adalah sambal ikan asap. Dan satu lagi adalah produk keripik usus, produk dari teman UKM juga yang saya gunakan dengan repacking. Sambal yang dengan taste Jawa, artinya saya menggunakan produk dan resep dengan ala Jawa. Makanya saya gunakan sambal Jawa Kringz dalam kata atau tulisan di label saya. Saya juga harapkan sambal Jawa ini diterima masyarakat internasional. Sudah ada di Jabodetabek, juga ada di Balikpapan, sampai di Manado, Bengkulu, dan juga Kota Baru, Kalimantan. Nah, untuk yang lebih jauh lagi, kita akan persiapkan untuk kirim ke sana. Sambal Kringz ekspor secara murni melalui prosedur surat-menyurat itu kami belum. Hanya saja untuk hand carry dibawa ke Jerman, Singapura, Malaysia, juga ada ke Libanon, dijual di Libanon malahan, juga sudah sampai di sana. Kami memasarkan sambal Kringz dengan media sosial, selain soft selling ya. Kalau hard selling sih mungkin kita pakai jasa market pasar modern yang ada di Jakarta, juga di Jawa, Jawa Timur khususnya. Nah, Kringz adalah kuliner Riring. Nama saya Riring Isyunani. Cuman orang biasa manggil Riri karena saya dulu adalah announcer, presenter radio. Jadi saya biasa dipanggil Riri. Temukan produk kami di indonesia-product.com.